Ciri-ciri pria setia dan serius jalin hubungan. Banyak cowok yang tidak setia karena berbagai hal, mulai dari tertarik dengan wanita lain, tidak siap berkomitmen dan lainnya. Maka, bertemu sosok pria yang benar-benar mencintaimu tentu merupakan hadiah yang sangat berharga. Jika pacar kamu adalah sosok pria setia dan mencintaimu, sebaiknya harus dipertahankan. Namun, jika kamu telah memiliki kekasih dan ragu apakah dia tipe setia dan serius menjalin hubungan, perhatikan saja sikapnya. Ciri-ciri pria setia dan serius jalin hubungan. 1. Pasangan wanitanya selalu dihargai. Salah satu ciri-ciri pria setia adalah kemampuan untuk menghargai pasangannya. Pria tipe ini tidak akan menduakanmu karena dia sadar perbuatannya akan menyakiti pasangannya. Dia akan berterus terang jika ada sikapmu yang tidak dia sukai, bukan mendiamkan, lalu mencari yang lain yang menurutnya lebih baik. 2. Paling anti kekerasan. Poin penting lain yang harus diperhatikan yaitu kemampuannya mengendalikan diri dan mengelola emosinya. Bahkan jika sedang bertengkar denganmu, dia tidak akan melakukan kekerasan. Pria seperti ini pada umumnya tahan terhadap godaan karena telah terbiasa mengontrol emosinya. 3. Selalu menepati janji. Ciri-ciri pria setia dan serius yakni ada pada pria yang selalu menepati janji, bahkan untuk hal kecil seperti datang tepat waktu. Hal ini menunjukkan dia sebagai sosok yang sangat berkomitmen, termasuk dalam hubungan. 4. Prioritas utamanya adalah pasangannya. Calon suami yang setia akan menjadikanmu prioritas. Dia selalu berusaha menyediakan waktu bersama walau sesibuk apapun. Hal ini menandakan dia menganggap kamu bagian penting dari hidupnya yang tidak ingin dia sakiti. 5. Paling anti tebar pesona. Ciri-ciri cowok setia selalu menjaga perasaan wanita yang dia sayangi. Dia tidak akan bersikap genit atau tebar pesona meskipun dengan alasan sebagai candaan. Pastikan calon pasanganmu bukan tipe yang suka tebar pesona ke banyak wanita. Sifat yang demikian, lebih besar peluangnya untuk nanti tetap setia. 6. Jujur. Pria yang selalu jujur bisa dipastikan dia akan menjadi pasangan yang setia. Cowok ini menceritakan seluruh hal-hal yang dia lalui, termasuk yang tidak menyenangkan. 7. Konsisten. Rasa sayang dan perhatiannya konsisten, meski di situasi atau kondisi apapun juga. 8. Miliki komitmen. Biasanya cowok yang memiliki komitmen pada pasangan akan selalu ada di sisi pasangan saat kekasih menghadapi berbagai masalah. 9. Berikan hal terbaik. Ciri-ciri pria setia dia selalu ingin memberikan hal yang terbaik bagi pasangannya. Segala usahanya akan menjadi menyenangkan, jika direspons positif pasangan. 10. Percaya pada pasangan. Memiliki pasangan yang cemburuan merupakan hal yang tidak menyenangkan, apalagi situasi ini dan terjadi sepanjang hidup kamu. Pria yang setia, maka dia juga melakukan hal sama pada pasangannya. Dia akan percaya sepenuhnya pada kesetiaan kekasihnya. 11. Ceritakan masa lalu. Masa lalu menjadi penting untuk diceritakan pada pasangan. Dengan begitu, jika bertahap ke jenjang yang lebih serius, maka semua masa lalu yang suram tak lagi menjadi beban dan hal ini menjadi ciri-ciri jika pria tersebut setia dan serius mencintaimu. 12. Dia berusaha untukmu. Cowok yang selalu siap untuk menghabiskan waktu bersamamu tidak diragukan lagi mereka merupakan seseorang yang spesial. Kamu akan melihat dia sering mengambil inisiatif untuk merencanakan sesuatu agar bisa menghabiskan waktu bersama. Misalnya, dia mungkin memintamu untuk bertemu dengannya untuk minum kopi atau dia akan datang menjemput dari tempat kerja. Meskipun dia sangat sibuk, akan memastikan untuk setidaknya menelepon atau mengirimi pesan. Baginya, menghabiskan waktu bersama cukup penting. Memiliki pria seperti itu dalam hidup kamu tidak kurang dari sebuah berkah. 13. Tanda pria setia, selalu mendukung. Jika kamu ingin tahu apakah dia orang yang tidak boleh dilepaskan, tanyakan pada diri sendiri, apakah dia mendukung dan memotivasi untuk mencapai tujuan. Pria sejati akan selalu mengharapkan kesuksesan dan percaya terhadapmu. Dia akan mendorong kamu untuk muncul sebagai manusia yang bersemangat dan pekerja keras. 14. Tahu bagaimana memperlakukan orang yang disayang. Apa yang bisa menjadi hal yang lebih baik daripada memiliki pria yang tahu bagaimana menjaga hubungannya? Pria itu akan selalu memunculkan ide-ide baru dan menarik untuk menjaga hubungan tetap hidup. Misalnya, dia mungkin mengajak dalam perjalanan dadakan, meminta untuk ikut trekking, merencanakan makan malam dengan cahaya lilin, dan lain-lain. Kamu akan terkagum melihat pengorbanannya untuk menjaga hubungan. 15. Mendukung hobi. Memiliki cowok yang sangat tertarik dengan hobimu adalah hal yang luar biasa.
Dia akan melibatkan diri dalam melakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia. Tidak hanya itu, dia juga akan memuji bidang minatmu. Baginya, menjadi bagian dari hobi selalu membuatnya merasa lebih baik. Selain itu, dia tidak akan memaksa untuk tertarik pada hobinya. 16. Menghormati ruang pribadi. Dalam suatu hubungan, sangat penting untuk menghormati ruang pribadi satu sama lain. Pasangan yang tahu bagaimana menjaga batasan yang sehat dan menghormati ruang pribadi satu sama lain dalam hubungan cenderung memiliki ikatan yang lebih kuat.